Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun berada. Nah, teman-teman, aku hari ini mau memasak simple banget ya, oseng-oseng sayur. Nah, ini ada kacang panjang yang sudah aku petik-petik, dan juga ada daging ayam yang sudah aku iris-iris, dan juga aku campurin irisan wortel, dan juga ada ikan teri untuk campuran supaya enak ya. Dan ini bumbu-bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai rawit, dan juga ada cabai hijau. Dan ini aku menggunakan kecap manis dan juga ada penyedap rasa jamur ya. Dan tidak lupa ada saus tiram. Pokoknya you simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, teman-teman, dan ini aku mau nyalain kompor dan lanjut aku mau memasaknya. Nah, ini aku sudah siapin apa wajan ya, dan aku kasih minyak dan aku tunggu minyaknya panas terlebih dahulu. Setelah minyaknya sudah panas, lanjut aku masukin bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai hijaunya ya, aku tumis sampai harum. Setelah bumbunya sudah harum, aku lanjut masukin ikan terinya ya. Dan ini aku oseng-oseng juga sampai matang, sampai harum juga. Dan ini minyaknya itu kurang ya, dan ini aku tambahin minyak secukupnya. Oke, bumbunya sudah matang, lanjut aku masukin daging ayam yang sudah aku iris-iris tadi. Oke, lanjut aku masukin irisan wortelnya ya. Oke, teman-teman, dan lanjut aku masukin kacang panjangnya dan aku campurin oseng sampai matang. Oke, teman-teman, lanjut aku tambahin air secukupnya saja. Oke, teman-teman, dan ini semuanya sudah setengah matang, sudah agak empuk. Lanjut aku tambahin penyedap rasa secukupnya saja. Dan juga aku tambahin kecap manis secukupnya. Oke, dan tidak lupa aku tambahin lada bubuk ya, supaya tambah enak. Oke, teman-teman, dan lanjut aku tambahin itu saus tiram ya, aku menggunakan secukupnya juga. Lanjut kita aduk-aduk merata, dan ini nanti tes rasa kurang apa, nanti kurang asin atau kurang apa boleh ditambah ya. Nah, seperti ini, dan baunya itu harum banget ya, teman-teman ya. Dan cukup sekian, dan siap disajikan. Ucapkan terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya. Semoga terhibur. Next video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.